Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas continuous improvement dan Excel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bagian dari continuous improvement, yaitu langkah pertama QCC, menetapkan menentukan tema. Dalam menentukan tema, kita harus membuat diagram Pareto. Diagram Pareto itu adalah... Diagram yang membuat masa membuat masalah dari masalah terbesar hingga masalah terkecil di Paretokan. Oke, okay, masalah terbesar yang menjadi pokok pembahasan itu akan menjadi tema dalam continuous improvement. Bagaimana cara membuat diagram Pareto? Mari kita simak langkah-langkahnya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe dan kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian. Klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Oke, yang pertama kita melihat ada masalah di sini. Masalah ini belum diurutkan dari masalah yang terbesar. Pasti teman-teman sudah tahu, yang pertama adalah urutkan dari masalah terbesar. Kita akan melihat short quantity dari masalah terbesar. Hasilnya seperti ini, lalu kita membuat persentase dari masalah tersebut. Masalah ini yang pertama, komponen utama tidak tersedia, dibagi dengan masalah total, kuantitas total apa berapa. Kita lalu dapatkan angka secara persentase seperti ini. Kemudian bagaimana kita tarik ke bawah nanti dulu. Ingat fungsi string. Kita letakkan fungsi string di sini. Ya, tujuannya ketika kita tarik rumus ini ke bawah maka d10 ini tidak bergeser oke okay. kita langsung saja tarik ke bawah oke okay. lalu yang berikutnya adalah tentukan persentase secara kumulatif mudah saja ini dengan yang kiri lalu sini referensinya sudah pasti kolom yang sebelah kiri ditambah kolom yang di sebelah atas kemudian kita tarik ke bawah kembali. Nah, setelah ini selesai, kita akan buatkan tabel diagram ya. Kita pilih ini lalu kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih kita bisa pilih di sini setelah eh, eh, boleh pilih dua dimensi kolom seperti ini atau langsung milih combo grafik juga boleh. Saya ini menjelaskan dalam langkah kita pertama kali pilih grafik yang sejenis. Nah lalu apa yang lakukan selanjutnya adalah kita klik kanan kita pilih select data, kita hapus yang kita tidak butuhkan, remove. Jadi kita butuh, tidak butuh persentase, kita butuh persentase kumulatif dan quantity kita remove yang di tengah. Oke okay, setelah selesai. Oke okay, kita klik kanan kita pilih change chart type kita ganti tipe chartnya combo ke sini milih combo combo kemudian kita pilih cluster nah ini cluster kolom sebagai yang first axis dan secondary axis adalah pesan kumulatif line kita klik seperti ini oke apakah sudah selesai belum kemudian kita kita menginginkan paling tinggi adalah 100% karena nggak mungkin lebih dari 100% karena kan diparetokan total adalah 100 caranya adalah kita ganti menjadi 1,0 oke okay. ya kita ganti di sini lalu berikutnya lagi kita ganti chart titlenya. kita beri chart title om oh, diagram pareto hambatan produksi e x y z nah seperti ini oke teman-teman apakah ini sudah benar kebanyakan dari teman-teman yang baru melakukan improvement menganggap ini sudah sebagai diagram pareto namun masih kurang sesuai kenapa karena diagram pareto ini gapnya adalah 0% jadi tidak ada jarak antara batang, diagram batang tidak ada jarak antara satu problem dengan problem berikutnya. Oleh karena itu kita perlu ganti di sini di format data series, kita ganti gap width-nya di sini adalah 0%. Series overlap 0% juga sama. Kita pilih oke. OK. Menjadi seperti ini. Kita pilih dengan grafik yang kita sukai, biasanya saya memilih yang seperti ini. Kenapa? Karena Uh, dia ada garisnya seperti ini Oh ini kita berubah lagi kita ganti lagi 0% Oke okay. setelah itu kita ganti warnanya Kita rubah. Tips untuk mengganti warna yang serasi adalah kita bisa melihat di sini Fill Nah di sini ada seri-seri seperti ini Saya biasa pakai tone color yang di bawah Yang paling kanan saya memilih warna orange saya tidak suka dengan warna merah karena terlalu mencolok. Orange yang berikutnya adalah lihat urutannya, kuning, lalu berikutnya adalah hijau muda. Berikutnya adalah hijau tua, Ais, ini belum diganti, on. Dan terakhir, Sebenarnya juga agak susah yang terakhir. Oke, okay. kita ganti dengan warna biru. Oke. Okay. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah kita tambahkan data labels. Ini kita tambahkan tada label dan kita percantik dengan cara fill kita pilih warna ini gold. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan cukup membantu dan diagram Pareto kita telah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.